Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zero the Japan Auto Fest 2024. Nah, ini acaranya banyak mobil-mobil bagus ya. Gak tahu acaranya persis seperti apa, tapi nanti saya mesti cari tahu ini acaranya bertujuan seperti apa ya. Pokoknya ini banyak mobil-mobil keren yang dipajang di Plaza Pragolopati. Tentunya hari ini Sabtu tanggal biro ini mau 26. Oke, tanggal 26 ini besok terakhir ya. Ini 2 hari tok ya. Ini Sabtu Minggu 26 27 Oktober 2024. Nah, mungkin besok ini lebih syahdu, lebih keren. Jadi untuk malam kali ini kita akan melihat-lihat yang ada di Plaza Pragolo. Ini saya sudah bersama panitia. Mas siapa nih, Mas? Azmi, Mas. Mas Azmi. Ini acara apa sebenarnya? Ini masih asing nih di apa yang saya lihat ini sekarang ternyata ada loh di Pati seperti ini. Ini tujuannya apa nih? Oke, siap. Sambil jalan ya? Siap. Oke, sebenarnya Zero nih ini kan sebuah brand, Mas ya. Sebuah perusahaan yaitu untuk perawatan kendaraan. Jadi Zero ini ingin membuat sebuah event yang itu mungkin nanti akan next berkelanjutan di setiap kota-kota yang ada cabangnya Zero ini Japan. Karena saat ini Zero ini Japan Auto Fest sudah ada beberapa cabang seperti ada di Kudus, di Semarang, di Jogja, di Bekasi, dan kita mau ada di Jogja juga. Gitu, Mas. Oke, untuk acara ini kan di Plaza Pragolo ya. Ini banyak mobil-mobil yang bagus. Ini dipamerin aja atau di apa ini? Oke. Nah, teman-teman yang parkir saat ini yang mobilnya bagus-bagus itu sedang ikut kompetisi. Kompetisi. Iya, jadi nanti ada penjurian. Penjuriannya itu dari juri nasional. Jadi biar teman-teman juga nanti teredukasi gimana sih modifikasi yang bagus, yang baik itu seperti apa supaya modifikasi-modifikasi di sekitaran Pati itu lebih berkembang lagi. Oke, ini kurang lebih ada berapa peserta yang ikut kontes ini? Oke, total peserta ada di 100 peserta. Weh. Ini berarti besok ya? Hari Minggu ya. Iya, kalau besok itu udah mulai full juriannya dari juri nasional. Kalau di hari Sabtunya ini lebih ke senang-senangnya aja. Oh, gitu. Oke, selain acara ini kontes mobil ya, acaranya apa lagi nih? Jadi nanti ada pembagian door prize. Jadi nanti sebelum DJ perform, itu nanti ada pembagian door prize. Door prize-nya lumayan banyak karena sekali pengundian itu ada sekitar 15-an door prize nanti yang akan diundi. Okay. Dan nanti ada pembagian door prize utama yaitu PPF senilai 40 juta. Wih, luar biasa. Dan ini acaranya besok malam ada DJ-an juga gitu ya? Iya, besok malam kita ada live musik dari dangdut dari Tayu. Oke, siap ya. Jangan lupa kunjungi besok ya, ini ya. Masih sehari besok ya. Dari pagi sampai malam. Pokoknya banyak mobil-mobil bagus di Plaza Pragolo. Terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu untuk acaranya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Zero One Auto Fest.